Adita. Gimana Bu murid-murid? Bagus-bagus kan nilainya? Alhamdulillah sih Bu, kalau nilainya. Ibu Loli. Bu Kadita. Gimana Bu murid-murid? Bagus-bagus kan nilainya? Alhamdulillah sih Bu, kalau nilainya. Tapi yang bikin saya pusing nih Bu ya, anak-anak tuh sekarang suka nyontohin saya. Kenapa Ibu sebel? Bagus dong Bu, kita nih Bu ya, sebagai guru itu memang patut dicontoh sama murid-murid kita. Iya sih Bu, bagus dicontoh. Tapi kalau nyontohnya kayak begituan, bikin males juga kan Bu? Kita bisa ngelihat contoh rumah yang udah jadinya nggak Pak? Oh boleh boleh Bu. Bisa ya? Boleh boleh boleh, tipe 21 kan ya? Iya. Ya udah kalau gitu Ibu sama Bapak tunggu sebentar saya ambilkan ya. Permisi. Pak. Hah? Kok diambilkan sih? Kok diambilin sih? Apa brosur apa apa sih? Oh mungkin brosurnya mungkin Pak. Mungkin brosur kali. Ya udah deh nggak apa-apa. Pak Bu. Ya, ini rumahnya. Iya iya. Waduh. Ya. Pak. Bisa ya Pak. Ya. Rumahnya. Kan tadi saya bilang tunggu di situ saya ambilin. Bisa. Ya. Tanah Pak, nggak usah bayar tanah Pak. Iya, bukan bisa pindah-pindah. Paling pinjam apa? Ini kek. Ah, rumahnya bawa dong. Kau ada api juga. Ambilin apa kek? Jaket kek gitu. Ada. Lu masih ngomong banget sama senior sini mari bagi ah. Kain. Kain apaan kek? Udah cepetan sini ah. Banget ini tuh oke dah. Nah begitu dong, kalau begini kan sama-sama enak jaga bang, balikin kainnya bang. Waduh lu kebarangan banget ini. Bagus nih, ada yang hijau ada yang merah. Yang merah sih bagus, jadi badan dia tuh gede tinggi besar gitu dan dia suka warna merah. Kalau warna merah bagus, ini lebih dominan merahnya nih. Jadi selamat siang. Siang Komandan, mau cari apa nih Dan? Saya mau cari alat makeup yang buat kamuflase. Ada buat kamuflase penyamaran ya. Ini nah yang ini jadi baru keluar ini. Baru keluar dari mana ini, kecil, gak cukup. Saya mau yang besar, yang komplit. Ini isinya cuma 3 warna. Oh, mau yang komplit terus besar ya? Iya. Sebentar ya, Komandan. Komandan, ini udah ada nih yang besar, komplit. Waduh!